Apakah Anda pernah mendengar istilah generasi strawberry atau strawberry generation? Yap, betul. Generasi strawberry sering dicap sebagai generasi muda yang mudah hancur, mudah sakit hati ketika mendapat tekanan sosial ataupun mengalami kesulitan. Sehingga mereka menjadi enggan bekerja keras karena menyerah dengan tekanan yang ada. Mereka cenderung lari dari masalah dan tidak mau berusaha menyelesaikannya. Yang paling mencolok, mereka dianggap sebagai generasi pemalas karena beranggapan semua bisa didapatkan secara instan. Seperti contoh, mereka menginginkan kesuksesan, tapi mereka juga ingin santai. Padahal, untuk mencapai kesuksesan perlu adanya semangat juang yang tinggi. Sehingga, kita sering mendengar beberapa kalimat andalan mereka seperti healing, self-reward, dan refreshing. Dengan latar belakang tersebut, DPD LDI Kabupaten Kediri menggelar Pekan Kreatif Remaja di Desa Balung Jeruk pada 29 Oktober 2023. Acara tersebut diikuti oleh 500 remaja PC LDI Kunjang, PC LDI Badas, dan PC LDI Pelemahan. Acara yang digelar di lingkungan Pondok Nurul Azizah tersebut diisi dengan sparring sepak bola, pelatihan merapikan baju, dan pelatihan memasak. Acara sparring sepak bola diikuti oleh remaja laki-laki usia SMP guna mengedukasi remaja tentang kerja keras dan kerja sama tim, serta mencegah remaja dari tulang lunak. Selain itu, acara pelatihan memasak diikuti oleh remaja usia SMA ke atas. Hal ini guna menyiapkan mereka menjadi ibu rumah tangga yang menyayangi keluarga dengan makanan yang sehat dan bergizi, bukan mie instan. Pada waktu yang sama, acara pelatihan merapikan baju diikuti remaja usia SMP. Mereka dilatih menyetrika, melipat, dan menjahit sederhana baju sendiri, guna melatih kemandirian sejak dini.